Ya, sebuah rumah yang diduga dijadikan klinik aborsi digerebek aparat kepolisian Polsek Bekasi Timur. Dari lokasi petugas mendapati seorang pasien asal Bandung, Jawa Barat yang akan melakukan aborsi kandungan. Hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Bekasi Timur Kamis malam menggerebek rumah yang diduga dijadikan klinik aborsi di Gang Duku Pedurenan, Ampera Raya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari dalam rumah petugas mendapati seorang pasien berinisial DW asal Bandung, Jawa Barat yang diduga akan melakukan aborsi. Selain seorang pasien, petugas juga mengamankan bidan CW alias Ita bersama sejumlah keluarganya. Menurut keterangan warga setempat, rumah yang diduga praktek aborsi tersebut sudah berlangsung lama. Namun, warga sekitar tidak mengetahui aktivitas di dalam klinik tersebut. Dari hasil penelusuran, klinik milik Bidan Rita ini tidak memiliki papan nama. Guna penyelidikan lebih lanjut, Bidan Rita dan keluarganya beserta seorang calon pasiennya diamankan petugas ke Polsek Bekasi Timur dengan dua buah mobil. Ya, diindikasikan si jenis aborsi. Ya, karena tertutup ini. Oh, tertutup. Ya, ya. Dan juga pasien dari luar, bukan dari Durenjaya atau Bekasi. Rahmat Hidayat, MNC Media Bekasi, Jawa Barat.